Halo guys, kita bertemu lagi di dalam channel ini, channel Kestory. Hari ini cerita adalah unboxing lagi sebuah lampu solar. Oke, jadi dia bukan pakai listrik, maksud saya bukan dia pakai listrik lah, dia menggunakan tenaga solar. Oke, jadi saya terus buka lah. Oke, ini dia punya lampu solar. Oke, ada macam-mana ini. Saya belum pernah nampak lagi ini. Pasti mau berhati-hati, mana tahu ada yang pecah kan. Oke, ini dulu lah. Oke, dia ada baterai. Oh, ini baterai nih. Oke, ada baterai, ada skru di sini. Ini lagi pun ada skru, ini mungkin pergi di dinding lah. Dinding. Selepas itu, ini mungkin pemegang dia. Ini. Ah, ini dia punya apa itu? Tempat untuk cas lah. Ah, yang kena matahari begini tuh. Ah, gini. Oke, dia akan cas baterai. Dan juga dia punya wire, ada dua di sini. Panjang. Oke, panjang ini. Dia tahu berapa meter? Tidak tahu lah berapa meter ini, nanti cek balik. Ini tidak apa-apa. Ada lagi sini, panjang. Dua. Oke, ini lagi. Ya toh, aku macam mau pesan. Dan juga lampu. Nah, ini lampu dia. Nah, macam tapak tangan lah. Ada dua. Dua. Oke, selepas itu remote. Ada pula remote dia nih. Oh, inilah pula guna ini baterai. Remote control. Oke. Jadi habis sudah. Nampaknya ringkas juga lah. Lepas ini mau pasang lah. Oke, jadi setakat itu sajalah cerita hari ini, cerita unboxing lamp solar light, dibilang di sini solar light LED 1P67. Nggak tahu apa itu, tapi dia LED artinya dia memang lampu LED. Oke, lampu yang jimat adalah jimat listrik. Oke, ini dari biasalah daripada Cina, ada tulisan sini tapi tulisan Cina lah, tapi tidak apa, rasanya bukan juga terlampau susah mau pasang ini. Oke, jadi setakat itu sajalah hari ini unboxing. Jadi terima kasih karena telah menonton channel ini, channel Kestory. Kita bertemu lagi dalam waktu pasang dan tes nanti malam. Oke, jumpa lagi. Bye.